Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman dengan bertemankan rakan setugas Hakim Rahman, di mana hari ini awal pagi segmen Realiti Rakyat fasa pemulihan akibat COVID-19 merupakan peringkat terpenting dalam usaha memastikan negara dapat bangkit lebih hebat, dan ia menuntut kita menyesuaikan diri dengan norma baharu dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan fasa ini juga menuntut ataupun membuka peluang kepada pelbagai sektor perniagaan untuk mulakan semula operasi, dan ini termasuk melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah COVID-19. Dan kami di Astro Awani bawakan program ini, segmen Realiti Rakyat fasa pemulihan, dan ia bermula sekarang. Perdana Menteri Tan Sri Budi Yassin telah pun meluncurkan satu inisiatif baru, iaitu National Technology and Innovation Sandbox ataupun ringkasnya NTIS ataupun NTIS. Dan NTIS ini diwujudkan sebagai salah satu penyelesaian isu pasca COVID-19 dengan memacu pembangunan dan juga penggunaan teknologi disruptif. Dan kalau kita lihat melalui ataupun di bawah pelan jana semula ekonomi negara, sebanyak 100 juta diperuntukkan untuk NTIS ini. Tetapi persoalannya, apakah itu NTIS dan bagaimana inisiatif NTIS ini boleh membantu rakyat di luar sana untuk mereka bersama-sama dalam proses pemulihan akibat daripada COVID-19. Dan untuk itu kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia ataupun MAGIC, Zulaira Abu Bakar. Selamat pagi, Zulaira. Selamat pagi. Zulaira, pertama sekali mungkin boleh bantu kita untuk memberikan overview ataupun pemahaman. Apakah itu sebenarnya inisiatif NTIS dan bagaimana di bawah MAGIC inisiatif ini boleh dilaksanakan? Okey, selamat pagi semua. So di sini National Technology and Innovation Sandbox. Ini adalah satu inisiatif yang telah diperkenalkan dan juga diumumkan di bawah pelan jana semula ekonomi penjana, ya. So objektif utama sandbox ini biasa ia adalah untuk membolehkan atau memberikan platform yang sesuai untuk technology companies atau startup, syarikat pemula, untuk memberikan mereka platform yang sesuai untuk meningkatkan productivity, right? It's ia membolehkan NTIS ni membolehkan environment that is a little bit more relaxed untuk membolehkan startups ini menguji teknologi, menguji dan juga mengesahkan teknologi mereka dengan keadaan di mana undang-undang dan juga peraturan semasa dilonggarkan. Right, so it's a safe environment for local technology companies to test their products, right? Test and validation, that's the whole objective of the National Innovation and Technology Sandbox. So jika kita tengok, teknologi dan innovation adalah dua tunjang utama kalau kita nak lihat daripada segi ekonomi, ya. So COVID ini telah menjejaskan bisnes dengan seteruk dia lah, ya. Banyak bisnes yang telah terkesan. Jika kita lihat industri-industri yang terkesan teruk adalah travel and tourism, ya, pelancongan, services, consulting firms, dan juga agriculture, agriculture, education, manufacturing. These are the three or four industries that have been badly affected by the COVID pandemic. So objektif di sini adalah teknologi merupakan salah satu aspek yang boleh melonjakkan perusahaan yang terkesan melalui COVID ini. Dan kita lihat bahawa teknologi companies ni ada beberapa jenis cabaran yang mereka hadapi, di mana dia melambatkan proses go to market in that sense, ya. So salah satu daripada challenges ataupun isu-isu yang dihadapi oleh syarikat pemula adalah birokrasi, ya. Birokrasi kawal selia dan juga low usage of technology by the wider ecosystem, ya. Di sini kita nak menerapkan bahawa technology companies ini mempunyai potensi yang sungguh baik untuk menolong ekonomi, ya.
Dan di sini objektif utama sandbox ini adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada bakat asing, ya, dan juga foreign labour dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. So di sini kita lihat bahawa teknologi boleh memberikan assistance wherever is necessary. Ya. Technology is an enabler to ensure that services is delivered to the end users as in the best manner possible as well as the most efficient manner possible. Ya. Zulaira, yeah. Kalau kita nak lihat juga setelah dilancarkan dan kalau kita lihat perkembangannya setakat ini, berapa ramai syarikat pemula teknologi ini telah pun mendaftar melalui ENTIS ini? Adakah ia satu jumlah yang boleh kita katakan baik ataupun kita perlukan lebih ramai lagi untuk mendaftar untuk ENTIS ini? Ya, yeah. So pendaftaran untuk National Technology Innovation Sandbox ni sungguh memperansangkan. Kita we launched it in July. July 15 we opened up to public di mana mereka boleh mendaftar teknologi-teknologi melalui platform tersebut. So setakat ini kita sudah memperolehi lebih daripada 1200 application ataupun interest untuk memasuki sandbox ini, ya. Yeah. Dalam masa yang sama dalam masa yang sama, berapa jumlah projek yang disasarkan untuk dikomersialkan dan berapa jumlah projek yang setakat ini telah pun dikenal pasti oleh Magic yang mampu dan juga mempunyai boleh dilaksanakan kepada seterusnya projek perintis itu? Okey, di sini expression of interest ataupun untuk pendaftaran tu lebih daripada 1,200, tapi dalam sekretariat ENTIS tersebut kita ada proses-proses di mana aplikasi ini akan ataupun applications ini akan will be filtered through dan juga dilihat daripada segi kriteria yang diperlukan untuk masuk ke dalam sandbox. Dan di sini kriteria paling penting adalah di mana syarikat-syarikat ini mesti ditubuhkan di Malaysia. Okay, kita memberi tumpuan kepada syarikat tempatan dan lagi satunya syarikat-syarikat ini mesti melepasi TRL 6, di mana kita refer to TRL as tahap kesediaan teknologi. So ini adalah prerequisite untuk entry into the sandbox. Yeah? So di sini jika mereka meet these criteria, then they will be shortlisted. Now from the 1,200, we have shortlisted close to 200 over applications that have met this criteria. And from these 200 applications, evaluations are ongoing at this point to determine entry into the sandbox. Yeah? So itu adalah prosesnya. Dan di sini kita juga ada syarikat-syarikat yang sudah diluluskan pendanaan dan pendanaan akan diberikan melalui agensi pelaksana dan juga partner kepada NTIS iaitu MTDC. Ya. Di sini peranan Magic sebagai lead secretariat adalah untuk evaluate, coordinate dan juga melaksanakan National Technology Innovation Sandbox ini. Zulaira, saya melihat kepada ENTIS ini di mana antara yang dinyatakan dalam inisiatif ENTIS ini adalah untuk memberikan sedikit kelonggaran ataupun to relax the regulation and bureaucracy. Dan saya nak mengambil konteks ini dan melihat kepada case study seorang kenalan saya, sebuah syarikat mempunyai sebuah syarikat pemula teknologi ataupun tech startup. Dia mengendalikan drone dan katanya dia sudah mempunyai teknologi nak gunakan drone di ladang denas selain daripada tujuan komersial. Tapi dia berhadapan dengan satu masalah, satu isu, iaitu apabila ingin menerbangkan drone-nya as far as the eyes can see, sejauh mata memandang, ia memerlukan agensi terlibat seperti SKMM dan juga Kementerian Pengangkutan. Jadi bagaimana untuk syarikat pemula di luar sana yang kita tahu as a startup there's a lot of challenges to start, bagaimana mereka boleh menggunakan ataupun berada di dalam ENTIS ini boleh membantu mereka untuk mengembangkan perniagaan ataupun teknologi itu dan akhirnya dapat memberi manfaat kepada end user iaitu rakyat dan juga negara?
So, I mean, that's really what the sandbox is all about. Itu adalah objektif utama sandbox ini, untuk memberikan environment yang membolehkan startups ini, ya, technology companies ini, untuk test, seperti yang saya katakan tadi, untuk test dan juga mengesahkan teknologi dalam keadaan di mana regulations ataupun laws ini dilonggarkan. Dan perkara sama juga melibatkan industri-industri that are heavily regulated. Drone is a classic example of it, right? So kita ada penggunaan drone across the industries. Dan penggunaan drone ni adalah untuk pelbagai jenis kegunaan, daripada agriculture, tourism, logistics dan sebagainya. Tetapi apa yang kita tidak ada sekarang ni adalah regulations ataupun laws untuk membenarkan drone-drone ini beroperasi untuk function tersebut, ya. So di sini peranan NTIS ataupun peranan MAGIC dan juga sekretariat adalah untuk bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkenaan, yang terlibat dalam kawal selia dan juga regulation, seperti CAM, CAM, which is the Civil Aviation Authority of Malaysia. CAM is basically the regulating agency as far as aviation and drones are concerned. So kita tengah berkooperasi dengan CAM dan juga MOT untuk melihat regulations ataupun laws yang boleh dilonggarkan untuk membolehkan drone ini beroperasi. So kita akan melihat daripada sudut penggunaan, right, daripada commercial use of it, and we will work backwards to ensure the laws and regulations are not prohibitive, but it is actually facilitative. So the whole idea is to facilitate the industry and facilitate the use of technology. So saya rasa dalam masa yang terdekat ni, pihak NTIS dan juga kementerian akan mengumumkan sesuatu untuk membolehkan drone-drone ini untuk beroperasi di platform ini. Zulaira, ini kita nak melibatkan kerjasama di antara kerajaan, agensi dan juga pihak swasta. Ya, sorry, kurang dengar kat situ. Adakah inisiatif NTIS ini juga akan memperkasakan kerjasama di antara kerajaan di bawah agensi-agensi seperti seperti MAGIC dan juga pihak swasta untuk menjayakan inisiatif NTIS ini? So penglibatan pihak swasta atau corporate participation, private sector participation adalah sangat penting untuk menjayakan platform ini. Sebab objektif utama platform ini adalah untuk membawa teknologi tempatan ke pasaran. Dan kalau kita lihat daripada sudut itu, pasaran ini selain daripada government usage adalah juga private sector. So penglibatan private sector sangatlah penting. Dalam proses kita educate the public about NTIS, kita juga membawa projek ini atau platform ini kepada corporates. Kita sudah pun bekerjasama dengan corporate-corporate yang besar, syarikat-syarikat korporat besar di Malaysia seperti Petronas, seperti UEM dan juga seperti telco-telco utama seperti Digi, Maxis dan sebagainya, ya. Dan di bawah platform NTIS, kita memberikan tumpuan utama untuk bekerjasama dengan pihak korporat untuk mendapatkan teknologi tempatan, right? Kita nak mewujudkan satu platform di mana local technology or local startups can actually provide solutions and technology as well as their products to the corporates, right? So we want to encourage the corporates to get in the space, and corporate innovation is a big thing now. Okey, sebenarnya banyak lagi perkara yang kita nak bincangkan bersama dengan Zulaira, Ketua Pegawai Eksekutif MAGIC, dan kita akan berhenti rehat dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Terima kasih setiap menonton awal ni pagi. Segmen Realiti Rakyat Pemulihan bersama kami berdua dan juga membincangkan mengenai National Technology dan Innovation Sandbox NTIS bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Magic Zulaira Abu Bakar yang berada di talian Skype sekarang ini. Zulaira, saya nak terus saja. Setakat ini pendaftaran dan sebagainya, kita tahu Zulaira menyatakan sebentar tadi 1,200 lebih, dan kita nak tahu juga mengenai syarikat kecil dan juga sederhana, bagaimana keterlibatan mereka dalam program NTIS ini. Adakah ia memberangsangkan ataupun sebenarnya PKS lah yang perlu diberi banyak lagi perhatian? Ya. So, pendaftaran 1200 ini juga melibatkan syarikat-syarikat pemula, startups dan juga SME. So, di sini tumpuan utama adalah untuk company-company yang sudah melibatkan diri dalam teknologi dan juga memang beroperasi atas platform teknologi, ya. So ini adalah tumpuan utama NTIS. Dan pada masa yang sama, SMEs ataupun PKP yang menggunapakai teknologi yang memerlukan facilitation dan juga dana boleh boleh apply ke NTIS, ya. Zulaira, kita sebab maklum bahawa tujuan NTIS ini untuk memacu pemulihan ekonomi, kerana pemulihan berasaskan teknologi merupakan way forward dalam kita mendepani pandemik COVID-19. Tetapi persoalan utama di sini adalah ketika kita masih lagi sedang tercari-cari arahnya di kebanyakan kita, bagaimana ataupun bilakah tempoh waktu yang kita boleh menyaksikan keberhasilan ataupun the result from NTIS inisiatif ini boleh dinikmati oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Ya, so di sini kita perlu lihat bahawa technology adoption or the results out of usage of technology bukannya sesuatu yang immediate, ya. Kita memerlukan usaha sama dengan semua pihak termasuk kerajaan, corporate sector dan juga rakyat itu sendiri untuk membolehkan kesan itu nampak cepat, ya. So, but again, it's not something that's immediate. It will take time for technology to be adopted into the various use cases. Kalau kita ambil contoh agriculture, penggunaan teknologi untuk menambah nilai hasil tanaman, ya, untuk harvesting dan sebagainya. Dan benda-benda ini akan mengambil masa, right? Sebab dan juga kita memerlukan proses awareness yang widespread untuk memberikan informasi yang tepat bagi penggunaan teknologi tersebut. So benda ni bukannya benda yang immediate, ya, akan mengambil masa, tapi kita tujuan utama NTIS ni adalah untuk mempercepatkan penggunaan teknologi, ya, mengurangkan proses-proses yang boleh melambatkan teknologi tersebut untuk ke pasaran, right? We want to reduce any hurdles or any restrictions that would delay commercialization. Itu objektif utama NTIS. Kalau saya lihat di sini, kerajaan juga percaya melalui NTIS ini dapat menangani menggunakan teknologi lebih maju dalam sektor-sektor seperti teknologi perubatan, pembuatan pertanian, pendidikan, pelancongan dan juga perjalanan. Jadi di antara semua sektor ini, bagaimana pendaftaran 1200 itu, yang mana lebih banyak menarik perhatian syarikat-syarikat pemula teknologi di luar sana, dan di sektor yang mana sekarang ini yang mengalami mungkin ada keperluan untuk memastikan bahawa sektor-sektor yang disebutkan tadi itu tidak ketinggalan, sama rata saja semua? Okay, jika kita lihat arising out of COVID, there are couple of situations kat sini, ya. Satu, kebergantungan kepada foreign labour, ya, dan kemudiannya isu syarikat SMEs ataupun PKP yang tidak menggunapakai teknologi found it hard to actually adapt to the new normal. So, dan juga pada masa yang sama, proses-proses manual yang tidak menggunakan teknologi turut terjejas teruk. Dan melihat daripada situ, kita lihat bahawa applications yang kita terima adalah sungguh memberangsangkan, ya. So di sektor-sektor yang kita paling banyak dapat application, sebagai contoh, ya, adalah perubatan, ya, perubatan dan juga penjagaan kesihatan. Keduanya adalah agriculture, ya, sektor pertanian. So kedua-dua sektor ini melibatkan manual
melibatkan workforce dan juga melibatkan interaction with public, ya, with people, ya. So di situ adalah aspek-aspek yang kita lihat adanya solutions yang telah didaftarkan melalui NTIS. Zulaira, kalau kita melihat kepada isu-isu utama yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, kita melihat kepada isu food security, seperti yang Zulaira sebutkan tadi, labor dependency, kebergantungan kepada buruh asing. Dan daripada mungkin kajian yang dijalankan oleh Magic, saya tak ada the exact figure berkenaan dengan GDP ataupun foreign worker dependency ini, tetapi mungkin ada forecast yang dilakukan oleh Magic yang melihat kepada penambahbaikan terhadap angka-angka ataupun isu-isu yang membelenggu kita ketika pandemik COVID-19 ini dengan entis. So setakat ini kita boleh belum boleh untuk mengeluarkan statistik ataupun data-data yang boleh kita lihat dengan konkretnya, sebab kita pun dalam proses collecting data as we actually deploy this technology. So setakat ini apa yang kita tahu bahawa penggunaan buruh asing memang banyak, terutamanya di sektor pertanian, ya, di ladang-ladang dan juga di mana manual labor diperlukan. Kebanyakannya sekarang ni masih menggunakan foreign labor, ya. Di situ kita angka tepat tu kita tak ada lagi, tapi kita tengah mendapatkan data. Zulaira, dalam masa yang sama juga, setakat ini dana yang diberikan adalah sebanyak 100 juta melalui penjana, dan kita pada bulan November depan akan dibentangkan oleh kerajaan belanjawan 2021. Jadi adakah melihat kepada pendaftaran 1,200 dan jikala ataupun jika Magic melihat kepada angka ini akan meningkat dengan lebih lagi, ada keperluan tak untuk kita tambah dana lebih lagi ke dalam program NTIS ini pada masa-masa akan datang? Okey, itu semestinya, sebab 100 juta yang diumumkan bawah penjana ini adalah, saya percaya, adalah dana permulaan, ya. Sebab seperti saya katakan tadi, projek NTIS ini adalah national project yang berskala besar, ya. Dan dia projek ini akan dijalankan untuk tempoh masa yang panjang. Dia, it is not a short term, nor is it a project that should yield immediate results. So kita memerlukan dana untuk menyokong projek ini bagi tahun-tahun yang akan datang, dan di bawah perancangan ekonomi yang seterusnya, saya percaya dana untuk National Technology Sandbox ini juga sudah diperuntukkan. Okey, Zulaira, kita sudah mengetahui apakah itu NTIS dan bagaimana NTIS ini menjadi kunci utama untuk membawa negara kita ke arah pemulihan dengan lebih cepat lagi. Tetapi dalam masa sama, antara kekangan dan cabaran, saya pasti bukan sahaja Magic, tapi keseluruhannya adalah apabila kita bercakap mengenai soal kesedaran mengenai inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan kerajaan, dan juga kepada rakyat di luar sana ataupun kepada para inovator-inovator di luar sana, bagaimana Magic boleh menjemput mereka ini ataupun meyakinkan mereka bahawa this is the environment yang you perlukan untuk mengembangkan perniagaan, dan dalam masa yang sama pastinya memberikan manfaat kepada rakyat. So di sini saya rasa awareness tu sangat penting, dan COVID adalah salah satu nudge lah, in that sense to say that, you know, without technology and innovation, it is going to be close to impossible to operate in the new norm. So di sini kita nak menekankan bahawa pentingnya syarikat-syarikat tempatan untuk mengguna pakai teknologi-teknologi yang sedia ada, dan juga embark in R&D to ensure that you will remain competitive in this new environment, in this new normal. Sebab kaedah beroperasi ataupun cara-cara kita menjalankan bisnes sudah berubah dan akan berubah untuk selama-lamanya. Right? Kita takkan lihat bahawa pandemik ini akan berkurangan ataupun terus tidak ada, selain kan kita ada vaksin. Ya, dan kita tidak boleh cuma bergantung kepada itu, dan kita juga perlu sebagai syarikat tempatan dan untuk berkembang dan juga
compete in international scenes, you need to be competitive. Dan kita lihat bahawa inovasi dan teknologi adalah sangat-sangat penting. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu sedar bahawa teknologi, penggunaan teknologi dan inovasi adalah sangat penting untuk menjadikan negara ini bergerak ke arah high income nation. Ya, teknologi, inovasi dan juga startup setempatan ini adalah tunjang utama ekonomi. Itu kita perlu sedar. Ya, dan di sini peranan utama MAGIC dan juga agensi-agensi di bawah MOSTI adalah untuk memberikan kesedaran tersebut dan pada masa yang sama memberikan assistance yang diperlukan kepada syarikat-syarikat tempatan ini untuk terus berkembang, ya, untuk terus berkembang. Dan assistance yang diberikan adalah dari segi pendanaan, dari segi capacity building, daripada segi market access dan juga network yang diperlukan untuk mengembangkan bisnes-bisnes. Dan pada masa yang sama kita juga nak menekankan bahawa di sini adalah opportunity untuk PKP, untuk SMEs, ya, untuk SMEs untuk menggunakan teknologi. So teknologi ini bukan sahaja untuk technology companies, bukan sahaja untuk startups, ia adalah untuk SME conventional, ya, yang sudah beroperasi mengikut cara conventional untuk sekarang menggunakan teknologi, ya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif MAGIC, Zulaira Abu Bakar, atas perkongsian mengenai National Technology and Innovation Sandbox, NTIS, bersama kami di program Awani Pagi Realiti Rakyat Pemulihan. Dan ini adalah masa untuk segala syarikat-syarikat permulaan teknologi, startup, SME dan sebagainya mengambil peluang ini dan mengembangkan lagi perniagaan anda melalui program NTIS yang diberikan dana RM100 juta ini. Ini adalah rebutlah peluang-peluang anda yang disediakan oleh kerajaan. Dan Hakim, saya rasa setakat itu saja yang kita dapat bawakan di Awani Pagi setakat ini. Kita akan berjumpa lagi di masa-masa seterusnya. Saya Hafizah Zaman. Saya Karaman. Terima kasih, Zulaira.